new technology gitu kan. Tapi bagaimana kedepannya, apakah yang dipelajari di kampus, bagaimana nanti kedepannya dengan dunia pekerjaan gitu ya. Nah di sini juga, karena saya yakin sekali teman-teman sebagai mahasiswa, mahasiswi teknik industri mempelajari ini sekarang ya, for industri 4.0 itu seperti apa. Nah saya cuma pengen ngelingkan apa yang kami miliki secara teknologi di Telkomsel dengan apa yang teman-teman pelajari di kuliah, apalagi semua. Halo Team Flyer, ketemu lagi di Suara-Suara NOKM Jawa Timur. Kali ini saya nggak sendirian, di sini ada event Company Visit ITS dengan mahasiswi, salah satu mahasiswi ITS Teknik Industri. Namanya siapa, langsung aja kita tanya, namanya siapa nih? Nama aku Amanda Wira Berliana Putri, aku dari Departemen Teknik Industri ITS. Nama panggilannya bisa dipanggil? Amanda. Oke, Amanda. Kita mau tanya-tanya santai-santai aja nih, gimana kesan-kesan kamu, apa yang kamu dapat dari company visit kali ini? Yang pertama kesannya sih seru banget karena santai gitu pembawaannya, dan kita juga nambah wawasan tentang 5G ini sendiri yang dimana belum terrealisasikan kan sekarang, tapi dari company visit ini kita jadi lebih tahu lagi tentang 5G itu sendiri. Oke, berarti sekarang udah mulai ngerti lah ya, mulai ada gambaran gimana sih 5G nanti. Nah kamu udah ready lah ya untuk 5G sekarang? Allah sudah. Oke. Harapan kamu untuk telekomunikasi kedepannya seperti apa nih, Manda? Semoga bisa semakin maju lagi, terus bisa membantu juga lebih mudah tentang industri di sini terutama gitu. Tugas-tugas kuliah juga iya, ya? Iya, tugas kuliah juga jadi lebih mudah. Skripsi, ini masih semester 1 ya? Iya, masih semester 1. Oke. Kemudian ada nggak kamu pesan-pesan untuk teman-teman di Telkomsel ini? Pesannya semoga Telkomsel makin maju, terus makin juga banyak penggunanya, terus makin lebih banyak inovasi-inovasi baru lagi buat kedepannya. Amin. Oke, begitulah bincang-bincang singkat kita dengan Manda. Thank you buat waktunya Manda, sukses terus buat kuliahnya. Telkomsel, satukan hati, akselerasikan negeri.